Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rilian Tumbel. Kali ini saya mau bikin konten atau video lagi. Tapi di sini saya mau bikin video tentang mungkin banyak teman-teman yang bertanya dan juga memang ada beberapa yang bertanya langsung kepada saya, kenapa tato itu harganya bisa mahal. Oke, di sini saya akan sedikit jelaskan pada teman-teman semua. Untuk paling pertama aja itu nggak usah jauh-jauh. Itu harga dari alat dan bahan tato sendiri itu teman-teman cukup memakan biaya. Oke. Jadi di sini saya mau nunjukin pada teman-teman semua ada beberapa bahan dan alat yang saya beli, alat untuk membuat tato serta harga-harganya saya akan jelaskan pada teman-teman semua biar teman-teman semua bisa paham kenapa tato itu bisa mahal, hanya dinilai saja dari alat dan bahannya ya teman-teman. Oke, yang pertama ini, yang paling pertama saya beli ini ada, tapi saya sudah buka. Ini ada hanya sarung tangan atau glove, hand glove. Saya beli hand glove karet. Ini ada 4 dus dikirim. Nah, harganya ini satu dus berapa sih? 100.000. Harganya satu dus ini 100.000 lebih, dan taruhlah kita total semuanya berapa? 600-an udah sama ongkir. Ini 600.000 hanya sarung tangan yang sekali pakai itu. Satu kali bikin tato kita kira-kira pakai itu sampai 5-6 kali ganti, hanya satu kali bikin tato. Oke, ini baru sarung tangannya ya teman-teman. Nah, sementara di sini ada beberapa bahan dan alat untuk tato yang saya beli. Belum lengkap sih, tapi biar teman-teman ada perbandingan lah kenapa tato itu harganya bisa semahal itu. Oke, sekarang saya akan buka. Ini saya beli dari supplier dari Jakarta. Nah, supplier tato yang alat dan bahannya terkenal, tergolong murah di supplier itu. Tapi teman-teman bisa kalkulasikan sendiri nanti. Di sini saya beli. Ini saya dapat ada gantungan sama stiker. Ini mungkin bonus. Nah, ini ada Walter Reset. Untuk apa? Ah, ini juga mungkin dapat bonus dari sana. Ternyata suppliernya sangat baik. Oh, ini juga ada. Di sini ada cartridge grip, ada dispo tato grip glove. Ini untuk pembungkus mesin. Ini juga saya nggak pesan tapi dikasih, mungkin ini bonus. Oke, jadi pertama-tama itu saya beli ini ada tinta. Jadi di sini saya hanya beli tinta ini 2 botol besar sama tinta yang 2 botol kecil. Oke, jadi tinta yang saya beli ini hanya 4 botol yang saya pesan. Ini saya beli green soap. Mungkin kita buka-buka aja ya biar lebih jelas. Saya akan buka dari ini, dari tintanya dulu. Nah, ini saya beli tintanya ada 2 macam. Ini ada dynamic black sama dynamic triple black ya teman-teman. Oke, untuk expirenya kadaluarsanya seperti biasa tahun 2023. Ini juga 2023. Jadi seperti biasa bukan barang yang udah kadaluarsa saya beli. Terus ini tinta yang kecil 2. Jadi di sini saya hanya pesan tinta itu 4 botol. 2 botol besar sama 2 botol kecil. Di sini saya beli tinta kuning Eternal sama tinta merah merek Fusion. Nah, ini kadaluarsanya tahun 2023. Terus yang ini tahun 2023.
Oke, itu tinta. Sekarang itu yang saya beli ini adalah green soap. Ini green soap, itu sabun biangnya. Nanti kita taruh di botol dan dicampur air. Ini kalau teman-teman tahu itu yang biasa kalau saya pakai buat bersihin tato yang ada busanya. Nah, ini sabunnya. Green Soap USP. Ini expirednya juga tahun 2023 ya, teman-teman. Dan ini saya dapat karbon. Ini saya nggak pesan juga, ini mungkin dikasih juga bonus dari suppliernya. Terus saya beli ini cover grip 2, 4, 6, 8. Ini buat bungkus mesin tatonya biar nggak kotor atau kena darah nantinya pas bikin tato. Saya pesan ada 2, 4, 6, 8, 8 pak. Oh bukan, 10, saya pesan 10, ini masih ada 2, jadi ada 10 saya pesan. Terus ini clip cord sleeve atau plastik buat kita bungkus kabel, hanya buat bungkus kabel yang sekali pakai setelah selesai bikin tato kita buang. Jadi plastiknya hanya kayak gini, plastik yang panjang-panjang. Karena sebelumnya biasanya saya kalau kehabisan, seperti kemarin saya pakai hanya dari plastik yang transparan yang biasa dijual di toko-toko banyak. Ini terus saya beli itu, ini ada botol green soap baru. Nah, jadi yang ini itu kita taruh di sini hanya sekitar segini, terus ditambah air sampai full baru dia jadi kayak busa-busa itu buat bersihin tato. Nah, terus saya beli ini. Ini adalah plastik buat bungkus kalau tato udah selesai. Jadi kita pakai plastik ini. Ini namanya repairing film. Dan yang terakhir itu saya bukan yang terakhir, dan selanjutnya itu saya beli ini ada jarum-jarum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 box ya teman-teman. Jadi di sini ada 10 box jarum dengan berbagai-bagai macam ukuran. Jadi setiap ukurannya itu beda-beda harganya. Intinya jarumnya semakin banyak jarumnya semakin mahal juga harganya, oke? Dan di sini saya hanya dapat karena di supplier ini yang ready-nya hanya jarum eset yang putih. Tapi nggak apa-apa, ini kualitasnya juga bagus. Nah, dan terakhir itu saya beli ini. Oke. Jadi ini adalah bahannya untuk kita bikin tato. Sementara ini adalah alatnya. Ini alat yang lumayan murah saya beli sekarang. Ini adalah mesin tato yang sangat-sangat, bukan sangat-sangat murah sih, tapi lumayan murah lah buat teman-teman yang mau coba beli. Pokoknya ini harganya terjangkau. Ini mesin tato yang udah bisa di charge, jadi nggak perlu dicolokin lagi ke listrik. Teman-teman bisa langsung pakai, yang penting ada baterainya. Dan ini adalah model dari mesin ini. Ini mereknya GT Pen. GT Pen dari Avatato. Nah, di sini kita dapat ini. Ini ada kertas tulisan-tulisan. Nah, ini mungkin garansinya, dan ini adalah alat tatonya teman-teman. Oke. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Saya masih belum tahu pakai gimana cara makainya.
Terus di sini ada, oh ada tempatnya buat taruh mesin mungkin. Dan ini kita dapet stiker dan kabel buat kita ngecas. Terus ini ada karet mungkin hanya buat pajangan. Jadi untuk alat ini saya sendiri masih belum tahu cara makainya gimana. Jadi saya akan coba. Dan ini, oh ini buat ganti yang depannya mungkin. Kita mau coba nyalain ya teman-teman. Nah ini dia nyala. Terus kalau buat dia jalan ini saya bingung ini. Oh hanya ditekan karena ini sistem apa namanya, touchscreen atau layar sentuh, jadi mesinnya ini udah bisa jalan. Ini kalau teman-teman bisa dengar ini bunyinya. Nah jadi power supply-nya udah ada di sini. Kalau teman-teman mau main cepat tinggal dinaikin aja, disentuh di sini. Kalau oh di sini, oh tadi kebalik, di sini kalau mau cepat tinggal disentuh di sini. Nah kalau mau main yang sedikit sedikit lambat teman-teman bisa sentuh di arah yang sebaliknya. Oke, sementara kalau mau buat berhenti teman-teman bisa langsung tekan di bawah yang ini. Nah mesinnya udah mati. Dan kalau mau nato lagi tinggal tekan lagi di sini. Oke, jadi ini sangat-sangat mudah dan praktis. Dimanapun teman-teman berada, teman-teman bisa pakai ini. Yang penting intinya baterainya tetap masih ada atau full. Jadi untuk kesimpulannya, sebenarnya kenapa tato itu mahal? Karena yang tadi saya bilang, saya hanya beli bahan hanya tinta 4 botol dan sama jarum, terus ada perlengkapan-perlengkapan kecil. Itu teman-teman bisa lihat pengeluaran saya bisa sampai di angka mana notanya ini, sampai di angka totalnya ini 5.970.000. Oke, itu hanya jarum, hanya mesin ini. Ini mesin saya beli harganya hanya, nah harganya hanya 2 juta teman-teman bisa lihat. Jadi kalau teman-teman yang tertarik bisa langsung beli aja ke suppliernya ini. Untuk mesin ini teman-teman hanya butuh 2 juta teman-teman sudah bisa dapat mesin sekeren ini. Oke, jadi kita belum tahu hasilnya gimana atau cara makainya gimana, susah apa gampang, dan hasilnya bakalan bagus atau tidak saya juga masih belum tahu, masih belum coba. Tapi setelah dari ini saya akan segera coba. Pokoknya pas mau coba ini saya langsung bikin kontennya. Jadi memang pertama kali pakai mesin ini saya langsung bikin kontennya biar teman-teman bisa saksikan sendiri gimana hasil pertama saya pakai mesin seperti ini. Oke, jadi teman-teman video kita sudah cukup sampai di sini. Yang penting teman-teman sudah tahu gimana harga dari bahan-bahan yang hanya segini bisa capai tadi ada sekitar 6 juta lebih lah, ditambah sarung tangannya ada 6 juta lebih hanya bahan seperti ini. Jadi untuk harga tato yang buat teman-teman itu rasa mahal, sebenarnya menurut saya itu wajar-wajar saja karena hanya untuk bahan dan alat saja sudah mahal, apalagi teman-teman mau membayar pengalaman kami para tato artis yang sudah bertahun-tahun sampai bisa jadi seperti sekarang ini. Oke, jadi untuk video kita sudah cukup sampai di sini. Pokoknya nantikan saja video selanjutnya teman-teman. Bye. Itu kurang seni tato. Hey. Seorang bos tato. Orang bangga punya tato. Hey. Orang-orang seni tato. Seni tato, hey. Seorang bos tato, tato bukan kriminal, hey. Tato.
tato itu.